Masih kita tunggu penonton. Kayaknya saya melihat dari kejauhan ribuan pasang mata pecinta otomotif, pecinta balap motor. Delapan putaran diberikan oleh pimpinan perlombaan. Persiapan penonton, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita lihat melesat di posisi terdepan sementara meninggalkan beberapa kompetitor-kompetitor lainnya. Mencoba melesat, kita saksikan tanpa sedikit pun. Kembali kita saksikan di dua putaran dan dua pembalap yang kita lihat dari kejauhan. Lapa dan kabel baru saja menerima Andi Giantur mendapatkan Super Bowl dari Sumatera Kapri. Jadi saudara-saudara sekalian, mencoba memberikan rentang jarak dari semua pembalap lainnya. Saudara-saudara, di lap pertama, di awal-awal kita lihat, kita saksikan, dan juga tentunya yang seperti saya katakan, ada satu nama kepala dia juga. Kita melihat berada di posisi berapakah seorang Eca Sabana ini menantang. Eca Sabana sepertinya dan juga tertarik untuk mengulik dari seorang pembalap wanita dengan mental yang cukup luar biasa, mampu untuk bersama dengan pembalap laki-laki lainnya. Dan pertanyaannya, apakah ada laki-laki yang akan berada di belakang seorang Eca Sabana ini menonton, saudara-saudara? Masih di posisi terdepan di tujuh putaran tersisa, Andi Giantori bersama dengan Robby Rizaldi di second position, di posisi kedua, dan di posisi ketiga Rio Adi penonton, saudara-saudara. Dan juga kita saksikan di posisi keempat Irfan Akbar masih mencoba tiga pembalap terdekat. Kita saksikan sedikit saja dan juga rentang jarak cukup jauh dari mereka. Sedikit kita saksikan kemana, saudara-saudara. Dan kita lihat, dan sedikit gap yang mereka lakukan, overtaking yang sudah dilakukan, saudara-saudara. Robby Rizaldi, Rio Adi, dan Anggi Giantori, tiga pembalap terdepan, masih mencoba memberikan posisi terbaik mereka masing-masing, masih meningkatkan performa dan juga kekuatan yang mereka berikan untuk menjadi yang terbaik di lima terbesar langsung menuju ke podium kehormatan Sumatera Cup Prix musim kompetisi 2023 di nasional, di sabang nasional sirkuit ini, saudara-saudara. Jadi kita melihat, saya akan melihat Eca Sabana di posisi 14 penonton. Kita lihat Eca Sabana masih mampu meninggalkan lelaki-lelaki dan juga pejantan-pejantan tangguh lainnya. Dan seperti apakah nama-nama siapakah yang ditinggalkan oleh seorang Eca Sabana ini, saudara-saudara. Di posisi sebelah kita lihat Rama SR di belakang seorang Eca Sabana. Muhammad Patri yang di belakang berada di seorang Eca Sabana. Muhammad Abdullah Pranata juga merupakan nama mengerikan di Provinsi Jambi di belakang seorang Eca Sabana penantang, saudara-saudara. Cukup menarik kita saksikan, cukup menarik kita lihat pergerakan dari seorang Eca Sabana di posisi ke-11 meninggalkan Rama SR, Muhammad Fajri, Muhammad Aldi, Leo Pranata, Diki Jerry penonton, saudara-saudara. Bima Aji Prasetyo juga berada di belakang Eca Sabana. Kita tinggalkan di posisi terdepan sementara penonton, saudara-saudara. Saya mengajak Anda melihat pergerakan pembalap wanita yang mampu meninggalkan pejantan-pejantan tangguh di belakangnya, saudara. Eca Sabana dengan nomor 153. Rama SR juga di belakang seorang Eca Sabana. Muhammad Fajri, Muhammad Aldi, kita saksikan di posisi ketiga masih dikirimkan Akbar. Melihat seperti apakah keganasan seorang
memberikan kudeta, memberikan perlawanan bersama dengan pembalap-pembalap pejantan-pejantan tangguh lainnya, saudara-saudara semua aja. Aki Biantiri masih cukup nyaman berada di posisi terdepan penonton. Juga Rio Abi di posisi kedua. Dulu kita melihat kepadanya seorang Ocha Sabama kembali di posisi ketujuh menonton. Berada di posisi sementara Ocha Sabama di posisi ketujuh saat ini menonton, saudara-saudara semuanya. Kita lihat Dori Setiawan di posisi ke-8 di bawah seorang Ocha Sabama. Kita saksikan, saudara-saudara semuanya, Anggi Giangturi cukup nyaman berada di posisi terdepan. Juga tentunya saya Eriko Reis Kementator bersama Kits Ari Sandro memberikan informasi jalannya pertandingan di kelas EC5 Final Matic 131 standar terbuka, saudara-saudara. Empat putaran tersisa, kita saksikan apakah akan terjadi pergeseran posisi. Belum bisa terjadi. Terjadi pergeseran posisi. Anggi Giangturi, Anda mampu dikudeta oleh seorang Robby Rizaldi, Rio Adi, dan juga bersama dengan Irfan Akbar, Tony Rashid di posisi keenam pembalap Provinsi Jambi menghiasi barisan terdepan. Kita saksikan, saudara-saudara, persiapan nasional sirkuit menjadi saksi pertarungan pembalap-pembalap top nasional, pembalap-pembalap yang juga pernah bertarung dari di level Asia, dan juga tentunya pembalap-pembalap yang nama-nama besar, nama-nama mengerikan yang sudah hadir di sirkuit kebanggaan Provinsi Jambi ini, teman-teman, saudara-saudara. Kita masih menyaksikan Ocha Sabama masih berada di posisi ketujuh sementara. Masih berada di posisi ketujuh sementara ini, penonton, saudara-saudara sebuahnya. Mampukah pembalap wanita dengan nomor 153, Ocha Sabama, akan bertahan bersama dengan gempuran-gempuran Tony Rashid, Irfan Akbar, Golden Nastasio, Anggi Giangturi, Robby Rizaldi, dan juga Rio Adi, saudara-saudara. Tiga putaran tersisa, kita saksikan, kita lihat. Masih memberikan performa terbaik mereka masing-masing di final C5 Matic 131 standar terbuka. Robby Rizaldi masih cukup tangguh berada di posisi terbaik. Dan juga video saya masih menceritakan perjalanan seorang pembalap wanita, Ocha Sabama, ini penonton, saudara-saudara. Belum bisa memberikan perlawanan dan juga belum bisa memberikan kudeta kepada pembalap. Dan kita lihat tiga terlepas, kita saksikan. Dan apakah akan terjadi pergeseran posisi yang tentunya kita lihat gap dari mereka cukup dekat. Ada Robby Rizaldi, Rio Adi, dan juga Anggi Giangturi, teman-teman, saudara-saudara. Dari kejauhan kita saksikan tiga pembalap terdepan. Dan juga kita saksikan Tony Rashid masih berada di posisi ke-6, Irfan Akbar di posisi ke-5. Juga Ocha Sabama di bawah ancaman seorang Nata Wijaya. Dan juga kita masih di dua putaran tersisa, kita saksikan di kelas SCP5 131 standar terbuka. Masih memberikan perlawanan dan juga animo pertarungan yang cukup menarik. Kita lihat di tiga barisan terdepan ada seorang Robby Rizaldi dan tentunya seorang Anggi Giangturi di laprak awal tadi mampu berada di posisi terdepan. Dan namun sementara kita saksikan Anggi Giangturi mampu berada di posisi kedua sementara di krusial lap di dua putaran tersisa, di dua lap tersisa ini, teman-teman, saudara-saudara. Dan harus kita saksikan Anggi Giangturi harus puas dengan posisi kedua, runner up. Dan tiga barisan kita saksikan pertukaran pergeseran posisi kembali terjadi. Apakah
momen krusial yang ini menandang saudara-saudara. Seorang Andi Giantori, Rio Abi, Rabi Rizaldi akan memperebutkan, akan merebut posisi terbaik mereka masing-masing, menyentuh posisi, menyentuh garis finish saudara-saudara. Kita masih lihat, kita masih saksikan, kita lihat penonton saudara-saudara. Tiga pemain terdepan masih melakukan manuver dan juga masih melakukan pertarungan yang begitu sengit, yang begitu luar biasa. Telah lewat juga satu putaran tersisa. Andi Giantori kembali merebut posisi terbaik yang dimilikinya di awal-awal lap tadi saudara-saudara. Andi Giantori juga mendapatkan tadi yang di separuh 500.000, tentunya menjaga nama baiknya. Kita saksikan sedikit saja Andi Giantori melakukan kesalahan. Rabi Rizaldi menjadi nama mengakhirkan The Crucial Lap ini, pemandang saudara-saudara. Kita lihat, dan kita saksikan. Begitu menarik, begitu menegangkan perebutan posisi tiga terdepan ini, pemandangan saudara-saudara. Serasa melihatnya mereka melakukan perebutan dan juga memangsa lawannya masing-masing. Pak Predator yang akan melakukan memangsa-mangsanya saudara-saudara. Andi Giantori, Rabi Rizaldi, Rio Abu. Kita lihat juga saksikan apakah akan kembali terjadi pergeseran posisi di krusial lap ini. Sebentar lagi bendera finish segera dikibarkan. Kita lihat dan kita saksikan bersama saudara-saudara. Congratulations, tipis saja penonton saudara-saudara. Anggi, tipis saja. Rio Adi sempurna berada menyentuh garis finish di posisi terbaik, di posisi tercepat. Rabi Rizaldi di posisi finish kedua dan juga Anggi Giantori, Anda harus puas finish ketiga. Dan sementara di lap awal juga Anda berada di super pole, namun bendera finish Anda ada mampu menyentuh garis finish di posisi ketiga saudara-saudara. Dan lima pembalap yang sudah tercepat.